بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذريته أجمعين رب اشرح صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في Anau naw us macam su tai sing nomor enam iku al mujmalu mujmal. Malam yakun mu jumal ma lam ya kun bi wa id bis wa al mujmal. Iku malafat lam tab kang ora dadi pertelo opo dilalatuhu petunjuk emma ala maknahu ingatasi makna nema lafat mujmal itu adalah lafat yang dalalahnya tidak jelas menunjukkan suatu makna wa ilaihi lan maring lafat mujmal Asyaro isyaro sopan nadi mukien nadi Bikau liklan dawin nadi Marupane lafat ma I lafden tegesi lafat Lam yakun kang ora ono apa lafat iku biwa dalalati Kelawan jelas Petunjuknya Kenapa enggak jelas Bisa babin sebab Ono sebab min asbabihi Songko Biro-biro sebab eh, eh, lafat kal istiroki ke denis sekudune makna jadi lafat mustarok itu juga bagian dari lafat mujmal dari sisi dalalahnya ini belum jelas jadi kemarin kan mustarok contohnya kalqur'i di sini juga contohnya sama wa dzalika utawi mengkono mengkono lam tata di hato mujmal wa dzalika ta mujmal iku kalaf dil qur'i ka den lafat qur'an bi fathil di fathah qafnya qor wa dhammiha dhammahnya qaf Wa huwa utawi lafat Qur'aniku mustarakun. Sekutu bainatuhri antaraning makna suci wal haidil lan makna haid. Id bayanuhu zbabutawi penjelasane lafat Qur'an bis sunnati klan sunnah. sunnah. Wa ya utai sunnaiku allati sunnah tubayinu mertelak napa sunan al murada. Satu yang dimaksud Nabi klan Quran Iku at-tuhru makna suci Awil haidu atau makna haid Jadi dua-duanya ini Kang Dari makna turun dan haid itu Ada dalilnya di dalam hadis Satu hadis Menggunakan Lafaz Qur'an bimakna khed Di bawah itu ada tuh Da'i as-salata ayyama akra'ika Da'i ninggal nausiro Wadon as-salata yang sholat Ayyama akra'ika yang dalam piro-piro dino khed siro Qur'an bimakna khed Ini dalilnya cari dalil hadis yang Quran bermakna tuhur

ada ya mana ya hadisnya Saida Aisyah kan ada seharusnya tapi di sini nggak dicantumkan hadisnya Saida Aisyah itu tentang Quran di makna had yang dipakai pedoman oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Di sini hanya disebutkan uh, nah ini haba Malik wa Syafi'i wa bin Umar wa Zaid wa Isha wa Al-Fuqaha As-Sab'ah wa Zaid wa Rubai'ah wa Ahmad ila annaha al-Athhar Maka ini kanak hadis ya Coba dicari di Muslim atau di Bukhari ada insya Allah. Ini hadisnya hadis sokeh. Uh, di Nggak ada di sini ya. terus kan, nggak ada di sini. Nanti coba saya carikan, insya Allah. Ada, jadi dua-duanya ya, Madhab Malik dan Syafi'i itu mengikuti Madhabnya Syaikh Aisyah menyatakan bahwa lafadz Quran itu bermakna tuher salah satu ay salah satu kalau imam yang lain salah sata kuru salah satu khiyadin dasarnya yang salah satu khiyadin da'is salah ayama akro'ika fama Famim ma yubayinu Famim ma mongkau setengah saking barang yubayinu kang mertelak nopo ma Annal murad satun mising dimaksud nabi kelawan tu biay kelawan kuro Iku at-tuhru makna suci Ma utawi barang ini diantara hadis yang menjelaskan bahwa Qur'an itu maknanya at tuhur Hadis apa? Fis dalam hadis Bukhari Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu satamun Ibnu Umar iku talaq megat sapa Ibnu Umar zaujatahu eng garwane Sayyidina Umar. Ibnu Umar bukan Sayyidina Umar, Ibnu Umar Abdullah ya. Wa ya khalitai mar'ahiku khaidun wong wadon kang khayt. Fadukira mangka dituturna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallama apa dalika mengkuno tolak Nabi Ibnu Umar mencerai istrinya dalam keadaan haid. fatagayyadha mangka muring-muring marah Kanjeng Nabi sumakola nuli dawuh Nabi Mur perintah sira Hu eng Abdullah bin Umar Fal yuraji becek ngerujuk Sapa Ibn Umar haeng tahu Sumal yumsik nuli becek ngekera Sapa Ibn Umar haeng zaujah Hatta tadhura sehingga suci Sapa zaujah ini Hatta tadhura sehingga suci Summa takhidha nuli khed imroa ah, Zawjah Hat summa tadhura nuli suci sapa imro'a Summa insya'a nuli lamun karb sapa Ibnu Umar Amsaka ngekerno sapa Ibnu Umar Ba'du sawisi tadhura Wa insya'a lamun to karb sapa Ibnu Umar Tolako megato sapa Ibnu Umar qabla ayya musa sadrungi enton jima sapa Ibnu Umar Fatilka mengkote mengkono hatta tadhura hatta takhidha summa tadhura iku al iddatu iddah masa penantian hitungan allati kang amara perintah sapa Allah taala ayu talika yanto megat sapa wong atau ayu talaka dipegat laha krana iddah sapa anisa wong wadon Makanya, di, makanya lafat Qur'an yang ada di salah satu itu dimaknai Al-Tahar. Jadi hadisnya Nabi kan jelas, Fatil kal iddah. Jadi sucian itu adalah iddah alati amarullah bi Lahan niza fi qawli ta'ala fatallikuhunna li'iddatihin. Yani ngarep apa Allah fil waktu dalam waktu Allah di kang yasra'na tumandang sapa nisa fil iddah dalam ngelakoni iddah jadi dijatuhkan cerai jebret ini harus dalam keadaan suci karena pelaksanaan iddah dimulai sejak jatuhnya apa eh tolak begitu jatuh tolak dalam keadaan tadi kan asalnya Ibnu Umar dalam keadaan khed tuh perempuannya suruh ngerujuk dulu baru dijatuhkan kalau memang menghendaki untuk cerai dijatuhkan pada waktu e, dalam keadaan perempuan suci nah dari suci itulah kemudian dimulainya iddah berarti makna salah sata kuru ada fa'iddatuhun nasalah sata itu berarti salah satu hal logikanya gitu. Tapi ada hadis lagi yang lebih jelas. Jadi eh, lafadz Said hadis dari Sayyidah Aisyah itu menyatakan bahwa lafadz Qur'an itu at -tuhar. Ada di Bukhari Muslim insyaallah. Coba dicari aja, kan sudah khatam itu sampean. Embo kita pinandile. Zaman mes menangi Bukhari khatam. Ikut enggak? Mulai apa Muslim? Lusunan anak Daud, Bukhari Muslim enggak. Oh, sebelumnya. Sudah khatam semua. Kan? Nah, besok ini sudah saya pesankan, sudah saya bayar aduh ya, Wah, kitabnya. Saya beli di Mesir sini enggak ada. Eh, ada cuma mahal apa sunan apa tuh sunan turmudi apa? apa saya pesan ini matanya dong. yang ada di sini pakai syarah Uh, Demang Fadalah Mengkau nuduh Nopo hadis Ala anna zaman al iddah Saat temani mongsoni iddah Waya zaman iku atuhru Suci Jadi kan dimulainya dari Penjatuhan tolak itu terhitung Dia akan dalam keadaan suci Perintahnya Nabi namanya Tolak sunni tolak yang jatuh tidak sesuai dengan aturannya Rasul namanya tolak bid'i yaitu tolak yang berada seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar tadi suruh batalkan kemudian uh, dijatuhkan tolak lagi kalau memang dia mengendaki tolak nah, hitungannya itu dari suci tadi jatuhkan hari ini jatuh tolak dan dihitung satu kali sucian kalau dahat, berarti satu ini nanti nunggu sucian lagi dua suci yang ketiga itu sudah selesai masa masa iddahnya itu kalau dihitung secara hari perbedaan antara sucian madhab syafi'i dengan madhab yang lain itu lebih ringan pakai sucian jadi begini ya sekarang tanggal 25 jatuh tolak dalam keadaan suci ini perempuan E, seminggu lagi dia kan sudah dalam keadaan tercerai itu. Seminggu lagi dia habis masa suci masuk ke masa it masa masa apa? E, head kan itu. Untuk Imam Syafi'i begitu suciannya ini selesai, ya kan? Ini sudah terhitung satu kuruk tanggal 2 selesai masuk head Tanggal 10 suci lagi dia. Ya. Masuk 2. Masuk 2 kali sucian sudah. Tanggal 10 seminggu kan 17 hari sampai tanggal 17. Sret. Habis itu khed. Eh, kok uh, apa tujuh uh, berat, uh, head tadi ya? pi emang bulat gitu. Jadi sekarang jatuh seminggu lagi, misalnya tanggal dua ini khed ya. Maka dihitung satu kan, khednya seminggu kan, dua sampai tanggal sepuluh lah ya, tanggal sepuluh. Tanggal sebelasnya itu sudah suci kan, Nah, itu masuk dua. Seret, untuk tanggal dua lagi atau tanggal tiga bulan September itu head lagi. Tanggal sepuluh entek, tanggal sebelas misalnya rabiun. Berarti enggak ada tiga bulan. Tapi kalau terhitung dari sejak head seperti madhab lain, tanggal 25 tadi jatuh. Dalam keadaan suci kan, Suci terus-rai ini, terus, terus. marah lu gak head head sampai tanggal 15 <tuh> <ulas>, baru head <tuh> head seminggu tanggal 22 suci baru dihitung satu kali head terus bulan depan baru datang lagi head ya kan kan sebulan pisan head masuk bendino ngawur kan. mentrat itu tanggal 25 bulan depan September masuk head 2 ya atau tanggal 5 6 lah masuk head kedua baru dihitung 2 September Oktober baru masuk head ke 3 selesai head baru boleh menikah jadi bedanya banyak lumayan kanggung sing kebelet ya lumayan sing gak kebelet ya masih setahun ya gak ada masalah kan ngono. ah wis tuwek gak mikir ngono tambah pegel-pegelin duwe bojo, bojo rokokan tok kata iso kerja. Hmm. Ya, jadi lebih meringan madhab Syafi'i. Karena khat apa? Karena tolak itu harus dijatuhkan tatkala dia dalam keadaan suci. Tidak boleh dalam keadaan khed. Terus dimang. Wa mimma iku setengah saking barang yubayinu kang mertelak nopo manal murad dasatun sing dimaksud nabi no klan kuruk iku al khaidu khed. Ma utai barang akhrot jang riwayat nahu yang ma sopan min anna fatimah ta'an sa'at temani sayyidah fatimah radiyallahu anha eh hey, keliru kan min anna fatimah bin ibnati abi khubaisin fatimah binti abi khubais iku kolat dawu sapa sayyidah fatimah bintu abi khubais itu istrinya nabi kan Ya Rasulullah do kanjeng Nabi ini satu menengzun iku imratun wang watun Ustahadu kang istihado sapa yang Fala adharu ora suci-suci sapa -suci yang sun Nabi saya ini istighadu gak ngeselesai-selesai Khednya ini bocor terus Afa ada uang noto ninggal no sopa yang sun Asolat yang sholat Fakola kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam la ora dai shola. da sholat dai ninggal nasiro sholat taing sholat ayah maakro ika dalam dino dino khedsiro ini lebih jelas ya hadisnya ya lafat Quran dipakai Nabi untuk menyatakan makna khed ayah maakro ika Wa hadza as-sani tawi kayak kayak nomor 2 wa ta hadza wa hadza as makna yang kedua makna qur'an bi makna khayr huwa yasani kumadhabu abi hanifah wa ahmada madzhabnya imam abu hanifah dan imam ahmad rahimallahu wal awalu tawi madzhab pertama yang bimakna tuhr. wa ya awwalikum barang alaihi kuingat ing imamuna uta imam kita Syafi'i radhiyallahu an wal imam Malikun imam Malik rahimahullahu taala <tip> <before> Jadi tinggal pilih madhab Hanafi lebih lama dalam urusan iddahnya perempuan yang dicerai. Wa ajabu lan padha njawab sapa mazhab Syafi'i lan Imam Malik amasa engko barang istadalah dalil biklan masofa sane mazhab kedua ala fardhi taslimi sihhatil hadisi ing atase nyerahno keabsahan hadis al-madkuri kang dituturna bi'an Qur'a quran krona satemene lafat Qur'an fil hadisi Iku gairuhu bedone lafadz Qur'an fil ayatin dalam ayat Hadis yang ada, apa, lafadz Qur'an yang ada di dalam hadis ini maknanya enggak sama Dengan salah satu yang disebutkan oleh Allah Lu kok enggak sama? Fa'innal ladhi Nunggu satu menit perkara fil ayatin dalam ayat Iku yajma'u di jamak nopo lati ala kuru yang atasi lafad kuru Sebab yang ada di Quran, Quran yang ada di Quran Salah sata kuru itu jamaknya Quran kuru lah ini Quran jamaknya akra Ya enggak sama sih <guluh> Imam Ali Imam Syafi'i Al Wafil hadis yang dalam hadis di jamak nopo Quran ala akra yang atasi lafad akra Enggak sama Makanya pengertian yang ada di salah satu guru Dengan salah satu akro Enggak sama Wakot kila teman-teman dan ucap No Innahu Saat temene Lafat kuru Ida jumia Nalikane dijamak nopo kuru Ala akro ini ngatasi akro Makna hutai maknane kuru Iku al khaydu khayt Wa ida jumia Nalikane dijamak nopo kuru Ala kuru Qur'an ala qur'u ini atas lafad qur'u makna hutai Qur'an ikwa tuhru suci kata Imam Syafi'i kebiasaan orang Arab menyebut Qur'an itu memang makna khed makna tuhur tapi ada kebiasaan lain kalau Qur'an dijama'kan pakai akrok memang maknanya khed Qur'an kalau dijama'kan menjadi qur'u maknanya maka yang di ayat salah satu kuru itu maknanya harus salah satu akro poin terima syafi wali tiga belas tahun berada di lereng pegunungan Mekah untuk meneliti tentang syair Wabi'an al-hadis as-sani Lan kelawan satam ni hadis sing nomor lorum Iku Orang bandingi apa hadisani Al hadis al awala yang hadis pertama <tuh> Hadis pertama itu diriwatkan oleh Bukhari Muslim Hadis kedua diriwatkan oleh Imam Nasai Ya nah sama pangkatnya <tuh> as hadis Ba'dal Quran kita Sahih Bukhari wa Muslim Jadi nggak bisa dibandingkan. Kama kaitan barang gua temai ku maklumun dimaklumi enda arbabil hadis yang dalam menggue ulama-ulama hadis. Kala dawai Imam Suyuti fil itkon yang dalam kitab al itkon. Nah, itu tadi contoh lafat mujmal seperti lafat Qur'an ada makna khat, ada makna tuher. Kajian kita di lafat mujmalnya. Kalau ada Imam Suyuti fil Yang dalam kitab al itkon fi ulumil Qur'an. Waktu lifalan di sulayak novi buku ilmu yang dalam tumi lafat mujmal filmu fil Quran yang dalam Al Quran. Lafat mujamal yang maknanya nggak jelas ini ada nggak di dalam Quran? Boleh nggak terjadi? Fal jumur mongkau tai jumurul ulama iku ala anauza temne mujmal iku waki untumibo. Al Quran ada lafat-lafat mujamal. Khilafan khalinulayani lidawuda, lidawuda Kedua Imam Dawud al Kang Bongso Ahlu dohir Imam Dawud ad dohiri menyatakan bahwa lafat mujmal tidak ada di dalam al Quran semuanya soreh semuanya apa namanya dohir lawannya mujmal itu dohir lafat yang tidak mengandung dua makna atau lebih hanya mengandung satu makna. Fal jumu endimang wafi jawazi bako lan eng dalam wenange onone mujmal iku mujmalan tetep mujmal aidon khalimane akwalun tai piro piro pendapat mujmal ini tetap berlaku mujmal apa harus ditakwil kan gitu man ada beberapa pendapat za Nuturnoha nuturno ing akwal sapa ulama-ulama usul fiqih asah wa utawi kang luwes akwal iku layabqa ora tetep Sopo al mukallafu mukallaf bil amali kelawan ngamal Nobi iklan mujman illa mubayanan kejaba wis dipertelaaken Menurut pendapat yang paling soke Lafat mujmal itu tidak berlaku hukumnya Tidak bisa dilaksanakan hukumnya oleh seorang mukalaf Kecuali ada bayan Bayan bisa menggunakan Al-Quran Bil-Quran Bisa Al-Quran Bil-Hadis lah termasuk salah satu kuruk tadi itu mujmal maukuf amalnya tapi setelah ada hadis Nabi menjelaskan kasusnya Ibnu Umar maka menjadi muhkam di asalnya mujmal karena sudah ada bayan namanya mubayan lafat mubayan lah lafat mubayan itu bagian dari lafat muhkam lafat muhkam itu wajib dilaksanakan hukumnya oleh mukalaf Bihilafi khairihi bedok lan liyane asahhiha Lah kenapa terjadi ketidakjelasan makna di dalam lafat-lafat tertentu dalam Al-Qur'an Walil ijmalilan iku tetep kedue mujmal Asbabun te pira-pira sebab kasiratun kang akeh Minha iku setengah saking asbab Al-istiroq utawi sekutune makna Wa alaihilani ngatasi istiroq Ikta sorong alap cukup sopan nadim mungkiyai nadim Wa minhalaniku setengah saking asbab Al-khadfu utawi dibuang Jadi ada kalimat yang dibuang Nahu kau li ta'ala Watar gobu na antang Kihuhun Watar gobu Rohiba itu kan maknanya dua kan Rohibaan Dengan rohiba Fi nah, Nek rohibaan Itu maknanya benci Kalau rohiba Fi maknanya cinta Cinta Rogib tu fi fulana Saya cinta fulana Tapi kalau rogib tu an fulana Saya benci fulana Nah di, di Al-Quran ini Fi nya dibuang Dan an nya dibuang nggak ada an gak ada fi Loh, Terus targobunya ini kemana Nah ini namanya Mujmal Bisa fi bisa an Watar gobu fi antang atau watar gobu an lu mongko mirip mirip una yang dalam kene kau lu dahala ta opo takdiru fi mentakdirkan lafat fi wa an lan lafat an. Kalau watar gobuna fi menjadi kamu ingin antang kehuna menikahi mereka-mereka perempuan. Tapi kalau watar gobu na'an. Kamu benci atau tidak mau antang kehuna menikahi mereka-mereka perempuan. Lah yang benar yang mana? Lihat tafsir. Loh gitu tafsirnya eh, antara fi dengan an, kaul ulama kuat mana kajiannya sudah ada. Wa minna setengah saking asbab ikhtimalul atfi utawi kemungkinan atof. Atofnya ini kemana? Ke ayat ini apa ayat yang satunya? Ke lafat ini apa ayat lafat sebelumnya? Nah ini karena menggunakan atof wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaqulun la wawu warasikhuna ini namanya mujmal kenapa wawunya bisa makna apa wawu istinaf bisa wawu atof Kalau wawu atof maknanya begini Wa ya'lamu lan orang ngawarwi ta'wilahu ing penafsirani Al-Quran Sopo illallahu kejabu Allah Warasihuna lan piro piro wong kang menancap Fil ilmi ing dalam ilmu Yakuluna khalih pada ngucap sopo rasihun Yakuluna jadi khal Wawunya wawu atof jadi yang tahu takwilnya Al-Quran, tafsirnya Al-Quran, pengertiannya Al-Quran Itu hanya Allah dan orang-orang yang ilmunya rosyikh Rosyikh itu apa? Mendalam Berarti ulama bisa tahu maknanya Quran, bisa boleh mentafsir Al-Quran, boleh. Kalau wawunya ini, warrosihuna wawu atof. Tapi kalau dibaca wawu istinaf wa, wa ma ya'lamu lan ora ngaweruhi takwilahu ing takwile Al-Qur'an sapa illallahu kejaba Allah. Nah, wawu istinaf begitu warasihuna khalih utawi. Ya itu namanya wawu istinaf. Wawu yang dipakai untuk menunjukkan jumlah baru. Namanya istinaful kalam permulaan kalam bukan wawu atau bukan khalih jadi khal khalih utawi ulama-ulama kang dalam fil ilmi eng dalam ilmu iku lah tadi khabarnya di yakuluna yakuluna podo ngucap sopoh rasihun amanah podo iman sopo kita jadi walaupun ulama sedalam apapun ilmunya tidak berhak mentafsiri Al-Qur'an. Kalau wawunya jadi wawu istinaf. Yang tahu siapa? Hanya Allah dan Rasulnya. Selama tidak ada bayan dari sunnah, maka tidak boleh melakukan takwil tafsir terhadap Al-Qur'an. Siapa ulama yang seperti itu? Imam Dawud Ad-Dohiri diantaranya. Ulama Jumhur menyatakan wawunya ini adalah wawu A atau jadi ulama yang dalam ilmunya boleh memberikan tafsiran terhadap Al-Quran. Paham kan? Kok ngantuk aja dilungkas maksud buka oh. Terang pikirannya nek buka eh. Yaminin te, Ya yamin tak ya mat eh. ya. suram Surem nek nah, mat entek isine ya. Nah, eh. Nah, maksop seger, kalau enak nah, ketok kopi atau nah, sembarang. Fayah tamilu mongko mirip-mirip apa Wawu Al atfa ing wawu atof Wal istinafa lan wawu isti'naf. Saya contohkan dengan menggunakan bahasa yang mudah Ja'a al-ustadhu waktu labu yanamuna waktu labu yanamuna wawunya ini wawu apa jahat umat alustadu ustad waktu labu lan poro santri yanamuna kali podo turu kabe ustad sampe tulab itu kalau wawunya wawu atof jadi artinya apa? Ustad sak murite no kelas bareng-bareng turu. Wah. itu jaal ustadu watul labu yana fil fasl. Kalau dimaknai wawu istinaf jaatu mekoso pal ustad watul halih utawi poro santri iku yana munapodo turu sopotul tulab fil yang dalam kelas jadi sing turu mek murite gurune rokoan jadi ustad teko dalam keadaan murid pada tidur artinya yang kedua kalau wawunya wawu is -tikna. eh kalau wawunya wawu atau podo turune bareng-bareng gara-gara kakean mangan permen hmm. ayo ngombe permen ngombe eh mangan permen 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 nah. didumi pernemen. Sopo senengane gurumu sing dum-dum pernemen. Ya iku guru kreatif iku Kang. Nah guru sih gak beneng, ngantuk kan? Nah, ya wes saya turu bareng. Iki, oh nek mbiyen guru ngene wah lothong temen iki. Tak seneni aku mbak aku he, tak ngawurteu. Uh, murid jatur bareng-bareng la padha ngantuk sedaya bener jeneng ngono kula nggih ngantuk oh, awakmu padha ngantuk sedaya kula nggih ngantuk ya nek sampean ngantuk wajar mah um, mari lembur um. aku lha nek arek-arek ngantuk iku lha apa tahu lapu lapo um, Jadi maknanya beda Wawunya istiqnaf dengan wawu ataf. Ah, Ja'al ustadu labu Yanamu nafil Fasli <tul> Tulisan itu lebih gampang Daripada Wama ma ya'la ta'wilahu Illallahu warrasihu Nafil lain <tul> Makanya kalau baca Quran Hati-hati, sama itu mengikut Madhab mana Enek. Mandeke no illallah ya madhab Dawud Dohiri Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah Wa rasikhuna fil ilmi yakuluna aman nabi Ya berarti madhab Dawud al-Dhairi menyatakan bahwa yang tahu tafsir Al-Quran itu hanya Allah dan Rasulnya. nek ulama jumhur wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrazikhuna fil ilmi yaqulun ngono sih Kang Mado iku bandingane wado padha mbek dalikal kitabul la raib fihi hudallil muttaqin Saman wakaf di dalikal kitab Hudalil dalikal gitu la raiba fi itu beda maknanya pengertiannya ya kalau itu tidak tidak seberapa ya kalau yang wakaf di awal surat al-baqarah itu enggak enggak Cuma antara menunjuk itu Al Quran dengan tidak gitu saja. Tapi kalau ini kan berkenaan dengan boleh tidaknya tafsir ya. Tambihun nuntawiki peringatan. Peringatan itu maksudnya catatan penting kalau dalam bahasa kita sekarang itu mulahadot. Dalam istilah ulama-ulama salaf, mulahadot itu diistilahkan dengan tambihun. Al-Farku tawi perbedaane bainal mujmali antarane lafat mujmal wal muhtamali lan lafat muhtamal kama kedene barang fil itqon yang dalam kitab al kitqon tadi kan disebut yahtamilu tadi ya kan apa bedanya mujmal dengan muhtamal Kama kait ini barang fil yang dalam kitab alitkan anal mujmal satu lafat mujmal huwaya mujmal Iku alafdu lafat al mubhamu kang samar Aladhi kang layu faham Oraisa dipahami Apu al muradu sing min husong mujmal Perbedaannya kalau lafat mujmal itu maknanya tidak diketahui, tidak bisa dipahami, kecuali ada bayan wa anal muhtamala satemene mene muhtamal wa muhtamal iku tumi bil kelawan cetakan al awali kang pertama ala makna ini ing ngatasi makna loro mafhum ini kang dipahami karune ya seperti wawu atof dengan watar ghabuna itu tadi Uh, itu dua-duanya namanya muhtamal kalau lafat Quran itu namanya muj mujmal nuli nulilwe duur apa Ma makna ya ini wallahu alam anau usabiu tawi macam sing nomor pitu iku al muawalu muawal wayuk rofulan diwerui bi anna ukrawan satemne mu awal kumabarang barang turika ditinggalno apa dohiru dohire ma li krana dalil makna apa lafat yang mengandung makna dohir dan makna batin atau makna hakiki dengan makna majazi tapi makna dohir atau makna hakiki malah dibuang diganti dengan makna majazi atau makna lain. Karena ada dalil lafat yang seperti ini disebut mu'awwal. Wa ilai hilan maring mu awala saroi saro sopan nadi liklan dawe kiai nadim anto hirin ma pitali linu zila kalya lahi huwalat uwila anto hirin songko lafat uh, makna dohir makna Muta'alikin kumantungan binazala klan lafad nazala ma barang ay lafdun lafat bidalilin kran dalil al-kot ini kang bangsa qot ina zala tumurun apa dalil lafat nazala bi alif fil itlaki ditambah alif mutlak mabniyan halih di e, binak nolil mabnil majhuli maring mabni majhul nuzila bukan nazala nuzila ayaturika ditinggalno apa dohir Kakauli kae dene ucapan sira nuziltu anil haqi. Nazaltu ninggalna ingsun anil haqi sangka barang hak. Ai idza taraktu nalikane ninggalna sira ingsun hu eng hak. Wal makna utae maknane iku lafdun lafat. Turik ka ditinggalna podoiru, makna dhahirnya lafat Bisa bizababid dalili kelawan sebab dalil alqati kang bangsa qati almani kang nyegah min dalika makna zahir wa dalikate awal iku kaliadi kaedenil tangan lillahi kang Allah ya tullah aidihim wassamaa abanaina bi aid bi aidin lawan pira-pira tangan was yadullah utai tangane Allah iku fauqo aidimeng dalem gedukure tangan-tangane kaum maso ya ngono wasama alan ing langit banai nambangun ing sunha ing yat ha ing sama bi klan tangan akeh bisa yang bangun langit itu dengan banyak tangan hmm. Dewa krisna tangannya sepuluh sing situ nyekel kopi sing situ nyekel sing situ nyekel teh sing situ nyekel es krim sing situ janji jiwa sing situ nyekel hamburger sing situ cewek-cewek hmm. ah. lafat yadun itu kan maknanya dua lafat yang yadun makna dohirnya lafat yadun itu udwun anggota badan makna majazinya kekuasaan ya kan ya lafat yadun yang mengandung makna dohir udwun dibuang maknanya nggak dipakai justru yang dipakai adalah makna majas yaitu apa lafat kud kudro yadun bimakna kudro yadullah ay kudratullah fauqa kudratihim Ya Yadullah fauqa aidim ayat kudratullah fauqa kudratihim Wasama abainainaha bi aidin ay wasama abainainaha bi kudratin jama Nah mengalihkan lafad dari makna dohir ke makna yang lain ini disebut lafatnya yang, yang dimaknai Berbeda tadi itu namanya muawal, mu Lafat yang ditakwili Lafat yang Ditakwili Kenapa Lafat ini Yang seharusnya Makna dohir itu kan harus dipakai Kenapa harus ditakwili? Bidalilin dalilin Karena ada dalil kot i. Apa itu? Laisa kami selihi syai'un. Allah ini tidak punya tangan Kenapa? Punya tangan berarti sama dengan makhluknya Enggak panjang tangan bareng unu. Nyolongan lah pengeran Nah, beda dengan ayat Ya amanu idakum silu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin menghendaki sholat, maka basuhlah wajahmu dan dan tangan-tanganmu sampai ke siku-siku. Bukan basuhlah kekuasaanmu, bukan. Kenapa yang di sini kok makna dohir? Yang jadi karena di sini lafatnya lafat dohir. Apa nih, apa nih, menggunakan makna hakiki, tidak pakai takwil. Kenapa? Tidak ada dalil. Jadi bolehnya melakukan takwil itu kalau ada da dalil. Maka lafat itu harus dimaknai secara dohir. Gitu loh kan. Yadun ya yadun niki ngene Kang. Tapi boleh dimaknai yadun dengan tang dengan kekuasaan kalau ada dalil. Lah yang di uh, ayat wudu itu yadun bermakna udwun anggota tubuhnya manusia tetap sama karena itu makna do dohir bukan makna, ma, maj, makna hakiki bukan makna maja majazi. Makanya kemarin Lafat yadun itu juga termasuk bahasan apa? Bahasan apa kemarin? Coba dilihat lagi bah, bah, masuk bahasan lafat apa? Maj, eh, maknanya disebut makna hakiki dengan makna majazi. majazi Ya. termasuk kalau Quran tadi termasuk mustarok ya kan ya Quran wa wailun yadun wal maula jarok nidun wa maula jaro tawabunil ghayu unwaro nah, itu contohnya lafat mustarok Quran itu karena mengandung makna dua. Lah yang ini masuk kategori apa? Majazi dengan haki hakiki. Coba dilihat majas tuh. Min ikhti sorul harfi hadfi tarkul khobar wal fardu jam'un yujaz an akhari wa khiduha minal musanna walladhi aqala an diddin lahu aw aksudi sababunil tifatun takriru ziyadatun aw tafimun aw takhiru itu kan halaman 100 pas majazun lil ziyadah nahu laisa kamislihi sayon Terus, mana? Hmm, mana ya? Majas, ya? Uh, majas, contohnya lagi ada. Majas, target ada. Majas. ka dimanggang. Itu tadi bisa babit dalilil kot ayi almani imindalik almani kang dalil mindalika dalika songko makna dohir sebab lafat ya tuh gak mungkin diarteni anggota badan. Wafi lidala wasama aladi kal lugatan dalam bahasa fil ladhi ing dalam lafadz alladhi uwila kang ditakwili apa ladhi bi alif iltilaki kelawan alif mutlak mabniyan kali di mabni akan dil majhul marim mabni majhul uwila ditakwili walakin lama istahalat anggep mesti nalikane mustahil apa yadun Allah ingatasi Allah Turika mengkau ditinggal Nopo dalikat dohiru mengkunu makna dohir Ilal makna maring makna Ghoirid dohiri kang ora dohir Laha maring lafat yadun Wa utawi makna ghoirud dohir Iku al kudratu makna kekuasaan Lidalili kronono dalil al -koti ikang Pasti alatan zihillah ingatasi bersihno Allah Allah an songko sangka dohire Allah di laisa kami selihi syai'um fil ardi wala fis sama Wa ladi saat temani perkara alai ngatasi ladi ahlu sunnah tiutai ahlu sunnah e, iku al imanu khobarnya anna iku al imanu iman bi ayati sifati klan ayat-ayat sifat kalyati ke dini tangan wal wajah wa lan waja wa ghairi lan liani yadun wal waju Watafidu maknaha lan masrahno maknane yadun lan wajun al muradukang dan maksudno minna songko yadun wal wajhu min ilallah isongko Allah mas maksudnya jadi ahlu sunnah wal jamaah tetap meyakini bahwa yadullah itu ya bagian dari sifatnya Allah. Wajullah juga bagian dari sifatnya Allah. Ya. Lah terus bagaimana ya ini Jadi kak padha karo menungsa. Lah justru gak sama dengan manusia dengan makhluknya itulah kita serahkan maksud dan e, bentuk bent, bukan bentuk ya kalau bentuk berarti nggak boleh kan mempersamakan dengan dengan makhluk namanya tajsim menjasadkan Allah itu enggak boleh ya Allah menyebut ya Abdullah ada ada e, makanya kemudian dimaknai dengan kekuasaan biar lebih mudah untuk memahami wala lan orang nafsiri kita haing yatun maatan zihina serta oleh bersih Nogito kita lahu maring Allah Taala an hakikoti hasongko hakikoti yadun wal wajahu. Wallahu a'lam bishawab.